بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة Wallahu Ali bima ya'amalun. Ayat 19. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kita kembali pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. So, Nabi Yakub dan saudara-saudaranya uh, dan anak-anaknya udah selesai, nih udah bisa menerima Yusuf hilang, dah nggak usah dibahas, nggak dibahas lagi. Kakak-kakak Nabi Yusuf uh, merasa sudah menang, menguasai ayahnya Nabi Yakub alaihissalam merasa begitu, walaupun sebetulnya nggak pernah menang, ya eh, karena cintanya tetap kepada Nabi Yusuf, walaupun nggak ada di hadapan. Nabi Yakub itu masih terus merindukan Nabi Yusuf alaihissalam, mengenang Nabi Yusuf dan selalu optimis. Yusuf belum meninggal dunia, Yusuf selamat, gak dimakan serigala, nanti akan ketemu dengan Yusuf. Optimis. Kenapa? Karena fakta yang disuguhkan saat itu darahnya palsu, ya kalimatnya kalimat dusta, berarti ini Yusuf gak mati, Yusuf gak meninggal, Yusuf gak dimakan serigala, Yusuf lenyap. Nasibnya bagaimana? Positive thinking, dia selamat. Yusuf selamat. Dah, Yusuf selamat. Sekarang saya urusi anak saya yang ada ini. Saya akan hidup bersama yang ada ini dinikmati. Itu yang dipegang oleh Nabi Yakub salam. Nah, sekarang Nabi Yusuf nih. Kalau film tuh seperti langsung gambarnya berubah ya. Yes. Sumur. Ya, mulai syuting sumur, kemudian syuting musafir. Ya, musafir di sini kalau sekarang itu travel. Biro travel nih ada satu biro travel parkir, supirnya turun. Ya, supirnya turun. Parkir, supirnya turun. Supirnya turun untuk apa? Beli pertamak atau apa solar ini. Ambil pertamak atau solar. Ambil air. Fa'adla dalwah. Salah seorang saja, satu orang ambil air. Begitu ambil air, kok berat ini? Dilihat, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam lagi umur 12 tahun pegangan di, di tali tersebut. Ya, Betapa bahagianya Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah sekian lama di dalam sumur, tiba-tiba ada timba yang turun. Ya, ada timba yang turun. Oh, senangnya luar biasa. Oh, ada orang yang mau ngangkat saya ini. Dibawa keluar. Begitu senang, dan yang lihat juga senang. Loh, anak muda, ganteng pula ini. Ya, karena ini otaknya otak penjahat. Ya, otaknya otak penjahat. Langsung berpikir, dijual cakep ini rezeki nomplok ini ini dapat apa harta karun ini ngomong sama teman-temannya ternyata teman-temannya juga sama ini orang-orang yang yang jahat yang cuman mikir dunia ya mikir duit nih ada anak muda yuk kita bawa kita jual ya yuk kita bawa kita kita jual ini bukan orang-orang yang baik karena kalau orang baik nanya anak kamu siapa rumahmu di mana akan ditelusuri dan dikembalikan tapi tidak begitu anak ini dibawa wa asarruhu. Dikatakan di dalam Al-Quran dengan kalimat wa asarruhu ah". Dan mereka menyembunyikan Nabi Yusuf AS sebagai bidho'ah, barang dagangan. Jadi tidak tidak diletakkan jalan bersama mereka. Misalnya kalau naik, naik kuda gitu ya. Enggak disuruh jalan di samping. ya Enggak. Enggak diboncengkan di belakang. Nabi Yusuf dimasukkan dalam bagasi. Dimasukkan dalam bagasi sebagai barang dagangan. Pertanyaannya lagi nih. Gimana perasaan Nabi Yusuf alaihissalam? Baru senang, keluar dari sumur, senang. Terus ketemu orang yang seperti itu. ya Ketemu orang yang seperti itu. Dijadikan barang dagangan. Diletakkan di belakang. Gak tahu nasibnya akan diapakan. Dijual nanti dibeli siapa. Jauh dari adiknya sekandung. Jauh dari kakak-kakaknya. Jauh dari ayahnya. Jauh dari ibu tirinya. Jauh dari kotanya jauh dari rumahnya Nabi Yusuf Alaihissalam di belakang bersama barang-barang kalau itu ada gandum bersama gandum disembunyikan entah ditaruh di karung tadi mana disembunyikan nggak ada orang bisa lihat Kenapa disembunyikan karena mereka ini musafir Musafir ini takut kalau nanti ternyata uh, kelihatan sama orang orang ada kenal Oh itu anaknya Yakub Oh itu Yusuf kenal mereka akan ditangkap karena menjual barang ilegal. Ini bukan budak, kok dijual sebagai budak. Mereka akan dihukum. Ya mereka akan di, dihukum. Mereka paham itu, mereka ketakutan, sembunyikan. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, um, Wallahu alimum bima ya'malun. Ya Dan Allah maha mengetahui perbuatan mereka semua itu. Jadi perbuatan mereka nggak ada orang yang tahu. Tapi ingat ya, Allah ngerti ini. apa yang mereka lah lakukan. Ayat selanjutnya ayat 20. Washarohu وَكَانُوا madudah مِنَ الزَّاهِدِينَ dan mereka menjualnya ya menjual Nabi Yusuf Alaihissalam euh, sebagai budak orang merdeka dijual sebagai budak ini kejahatan sebetulnya sudah euh, mengambilnya dengan dengan paksa tadi kejahatan menjualnya sebagai budak padahal orang merdeka itu kejahatan dijual dengan harga yang murah kenapa dijual dengan harga yang murah biar cepat laku ya biar cepat laku cepat dapat duit cepat lari cepat pergi karena ini perbuatan jahat e, seperti pencuri habis mencuri handphone dah pokoknya ada yang mau beli jadi duit lanjut pencuri motor jual murah yang penting jadi jadi duit di kepalanya jadi duit dah tadi yang nggak ada duit sekarang ada duit udah cukup ini yang penting selamat karena kalau lama-lama nanti ketahuan ini lama-lama kita ketahuan kejahatan kita dijual dengan harga yang yang murah bisa menimbak sin darohima makdudah fihi minazahidin hanya beberapa dirham saja uh, sebab mereka uh, tidak tertarik kepadanya kalau diterjemahkan dikatakan sebab mereka tidak tertarik kepadanya Wakanu Fihi minazahidin dikatakan minazahidin di sini dan mereka ya uh, dengan menjual dengan harga murah itu sudah merasa puas cukup zahidin di sini cukup mendapatkan yang sedikit ini udah cukup. Gak pengen, gak pengen apa namanya dapat banyak banyak. Karena apa? Pengen selamat. Karena pengen selamat, jadi dapat sedikit udah diterima. Udah cukup. Yang penting selamat. Karena ketakutan.